Wah, mati gue, guys. Hey, welcome back to my channel, Barak. Anone. Fucok. Halo guys, welcome back to my channel. Dan di kali ini gue akan membahas tentang Dead Hike lanjutan kemarin ya. Jadi kemarin kan tuh lanjutannya dari floor 19 tuh. Sekarang kita lanjutin ke floor 20 sampai 20. Enggak tahulah sampai sekuatnya aja. Jadi sebelumnya itu gue mau bawa ini ya. Kalian masih sama ya barang gue yang asli ya. Bawaan gue bawanya sebenarnya ini enggak perlu sih. Ya ini nambahin damage, penambah damage. Kalau di ininya serumnya gue bawa ini, sedatifnya jangan lupa, sedatifnya gue simpen di sini karena Dead Hike tuh butuh banget sedatif. Oke, deploy dah. Terus untuk armor gue masih bawa yang anti riot suit dengan adisionalnya bintang 6 ya. Terus di sini gue bawa AKM aja karena levelnya makin tinggi sudah, jadi AKM gue di sini damage-nya 70 ya. Adisionalnya 5 sama 6 ya. Dan di sini gue nyari yang enggak ada sih. Nyari apa yuk, nggak ada. Sebenarnya cari yang tambahan damage to infected bagus ya, biar lebih sakit. Jadi kita langsung aja, nggak ada yang ketinggalan ya. Gue cuma bawa itu untuk shield gue, basic shield, karena kemarin dapat formulanya gue buat sekali. Sebenarnya yang bagus itu Azura sih, gue masih megang Azura karena Azura itu defense buat serangan assault ya. Apa hubungannya tapi sama zombie? Nggak ada. Zombie kan melee weapon, cuma cakaran bebek. Oke, jadi oh iya gue lupa nih, sebelum kalian Dead Hike, budidaya kan kalian nge-like dulu yang di patung sana ya. Jadi mereka ini adalah yang sudah tertinggi duluan, dan ketika kita meninggalkan likes ini setiap hari, attack power bertambah 26% ya. Ini yang ini. Terus kalau yang ini damage-nya berkurang 25%, damage dari zombie mungkin. Di sini max HP bertambah 20 berapa persen tadi, terserah lah. Nah, terus untuk levelnya sendiri gue ini yang gue tahu ya, ini harus bawa 2 barket. Jadi kalau kalian nggak bawa ini di floor 24 nanti kalian akan kesulitan karena harus bawa GL. Nah ini, jadi kita akan buat 2. Nah, tapi sebelum kita lanjutin aja, terus kita ke alt. Jadi di sini select floor, kita langsung ke 20. Ini sudah pindah lagi di 16 guys rescue-nya. Jadi kita langsung aja ke 20 ya, apa 16 dulu ya, bingung juga gue. Langsung aja sudah 20 dulu karena kita kan lanjutan. Kalau itu mah gampang aja. Di sini nggak ada anu lagi, amonya lagi. Lama kali buatnya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita disuruh ngapain ya? 20. Oh, ini lawan bos yang ada sporanya, bos kalajengking. Jadi untuk nembak bosnya itu kita harus ngancurin spora dulu ini ya. Dan di sini gue recommended kalian bawa sniper aja. Tuh bosnya tuh. Karena kalau kalian serang duluan kayak gini, itu NA, no damage. Jadi kalian gue recommended bawa sniper satu lagi, satunya di pojokan sana. Oh, ada 4. Diserang dong gue, diserang gak tuh?
satunya di bawah ya. Oke, kita dari sini berarti. Nah, kalau sudah baru kita bisa nyerang bosnya. Jadi bosnya sendiri gue bawa AKM aja ya. Tuh bosnya tuh. Kalau gue bilang sih kalau ngelawan bos tuh lebih baik di atas rak-rak buku. Rak-rak buku seperti ini. Heh, kelewatan dong. Tuh, dia aja masih bisa ngejar tuh. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Lu ngapain naik gue di bawah nyong? Dia malah naik dong. Oh, regen ya. Kalau dia loading balik regen ya. Anu. Jadi mau nggak mau gue harus bawa ini deh. Nah, kan dilempar itu kan. Gue paling benci tuh. Awas ditangkap. Baru gue bilang. Awas ditangkap. Sakit, Pak. Weh. Sumpah. Memang agak berat bosnya. Sudah ada anak-anaknya lagi. Oke, tewas. Jadi kita langsung ke elevator. Mana elevatornya mana? Sakit, Pak. Selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke floor 21. Jadi generator masih sama. Dan di sini gue mau pasang ini. Oh, ini kita disuruh abisin zombie kah? Aduh, shield gue baru ini lagi. Oh iya, Pak, ini yang disuruh ngabisin zombie nih, Pak, kayaknya. Eh, kemana kita, Ding? Oh, elevatornya di pojok. Ya, pulang, 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 pulang. Pulang ke sana balik. Gue benci nih sama yang ini nih. Ini nih ngelempar-ngelempar, nah. Ya, naik sana. Lu sebalik-balik. Nah, kalau dia sudah naik baru kita nyalakan. Oke, yang kedua itu kalau nggak salah ada di sana ya. Yang tadi tempat spora terakhir. Anjir, dimuntahin dong. Bau jigong lu, jangan muntah-muntahin coba. Oke, kita nyalain. Lanjut. Cet, buat jaga-jaga. Daripada enggak bisa loncat-loncat nanti kita. Kemana nih? Masih ada kah? Oh, ada tiga ternyata, guys. Jadi kita habisin aja ya. Belok habis ya, masih ada ternyata. Oke, habis, selesai.
langsung ke elevator. Oke, kita lanjut ke floor berapa nih? 22. 22. Seperti biasa. Ini kita disuruh nyalain generator di lantai kedua. Oke, lantai kedua. Ya elah, zombie kayak gini lagi dong. Oh, bisa langsung dilewatin kok. Oh iya, bisa langsung dilewatin guys. Jadi kita lewatin saja. Sebelah kiri. Dan di sini caranya masih sama ya. Naik di pojokan pastinya. Zombinya cuma ada dua yang ngejar, jadi ya lebih baik kita habisin aja kalau cuma dua. Mana dia? Eh, nggak kena dong. Loh, kok ada lagi? Oke, selesai. Lanjut lagi kita. Kita mau kemana? Tanyakan pada peta. Wow, 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 wow. Ampun, Pak. Woi, ampun, Pak. Oke, pojokan. Wah, pojokan ini harus naik di sini. Pasti di situ ada yang jaga, guys. Jadi sebaiknya kita buang satu, aduh, buang satu peluru, terus buang sedatif di tengah-tengah, terus nyalain deh. Sudah deh. Terus kita masuk ke sini. Kita cari elevator. Dapat. Oke, ini lantai berapa nih? Eh, kita dari dulu. Ya, enggak sempat dong. Baru udah ada. Ini 23 ya. Jadi 23 ini kita disuruh clear out the infected, habisin zombie ya. Jadi yang enggak mau di sini harus pakai anu nih. Harus pakai apa, AKM. Kurasa kalau kalian manor manor masih di bawa-bawa WMP masih kuat lah di sini. Tapi kalau bawanya sudah ini, wow. Sinilah kamu semua. Gue juga terbakar, bangke. Kita open banyak sekali kalian ya, kita bakar. Tambah banyak aja mereka guys. Jadi kalian hemat-hemat peluru aja di sini, tunggu zombinya sampai berkumpul. Karena di sini kalian lihat ya, di perintahnya disuruh bunuh 35 zombie. Dan di sini ada patrol camp, apa sih namanya, tong lah, tong api lah pokoknya. Kalian tinggal ledakin aja pancing zombinya, dan dia bakal respon lagi ya. Nih udah muncul lagi, jadi nggak usah takut kehabisan karena dia bakal ngerespon lagi. Terus kita kemana nih? Habis, berarti tinggal di sini. Wah, ketutup. Sini, Pak.
Wah, gue juga terbakar deh. Tiga dua berarti kurang. Ya ampun, jalannya kayak artis dong. Satu lagi ya. Manakah satunya? Pak, satunya di mana, Pak? Enggak ada. Oh, sudah habis. Bacaannya di sini fan elevator ya. Oke, sekarang kita ke 24. Ini yang gue bilang. Aduh, ini agak ribet nih ya, sumpah. Ini gue harus pasang barikade. Oh, ini aja. Ini gue rubah. Lupa gue, guys. Kalian nggak ngomong soalnya. Jadi di sini itu kita harus ngabisin dulu yang di bawah. Sama yang lagi ngul anu itu. Setelah itu kita pasang barikadenya di sini. Dan di sini itu juga harus diperbaikin. Jadi kita disuruh jaga ya. Dan ini yang agak gue nggak terlalu suka kalau sudah jaga-jagain kayak gini. Nggak kena dong. Mana zombie-nya? Zombinya tak kelihatan. Gue siapin ini deh. Protect the signal transmitter and eliminate infected. Infectednya aja lo mana, Pak? Mereka aja gak muncul loh. Ini kalau kita harus ngabisin. Oh iya, ini mereka pada datangan, sudah mereka, guys. Kalian tuh ngapain sih muter-muter? Oh, mereka mau naik tapi nggak jadi dong. Bingung cari jalan. Ya, respon dong. Respon nggak tuh?
Di situ semua ngumpulnya. Kayaknya kita harus turun deh guys, karena kalau nggak turun mereka nggak akan muncul kloternya mereka. Tuh banyaknya. Karena ada 3 wave ya, jadi kita harus ngabisin semua ini. Anjir, nyangkut nggak tuh? Gue yang buat barket, gue yang disangkutin. Wah, sudah tembus aja yang dari sebelah ini. Tuh kan mereka bingung kan, mau kemana bilang. Kayaknya memang harus turun guys buat munculin wave nya mereka itu. Wanjir sakit pak. Ada lagi kah? Oh, sudah selesai. Take elevator. Jadi memang harus turun ya. Kalian harus turun buat apa tadi namanya? Munculin wave-nya mereka. Oke, kita masih kuat kah ke lantai 20, 25? Select floor. Oke, kita ke lantai 25. Dan di sini kita ngelawan bos ya. Gue kurang tahu nih bosnya apa, tapi oh, bosnya di lantai 2 ternyata, guys. Jadi buat jaga-jaga kayaknya memang harus makan anu ini. Penambah damage sebentar. Oke, kita lewatin aja. Ini tempatnya sama, berarti ini yang di aula ya, bosnya pasti ya. Wah, kok. Pakai anu guys. Berarti kita harus ngabisin nih. Kalian mau lempar sedaktif boleh. Tapi gue kayaknya lebih enak ngabisin mereka nih. Pulang dong. Oke, di sini juga ada ternyata. Oke, gue duluan naik. Mana lo? Oh itu. Anjir, NA dong, no damage. Satu aja ya. Jangan lupa pasang ini. Ba. Oh, sedikit zombinya ternyata. Jadi kita terus saja langsung ke lantai 2. Masih kuat ya ternyata sampai 25 ya. Jadi kita ke pojokan ya, karena bosnya ini di aula ini. Lecture hall. Nah, masih sama pintunya. Harus dibuka pintunya guys. Masa harus kuhabisin sih zombinya ini, banyak loh. Nyampe dong.
Itu dia bosnya. Anjir, auto ditembak nggak tuh? Gue mah ditembak pasrah aja anjir. Tuh kan ada yang terbang-terbangan. Diem dia guys, nggak bergerak. Ngebak ah. Ah kalau kayak gini sih enak, pakai ini aja mending. Selesai ngana. Selesai ngana. Kok sedikit banget sih? 84 enggak tuh? Satu. Bertambah lagi darahnya. Susah kayaknya, guys. Nge-lag aku ternyata. Pasrah kita ditembakin. Anjir, ketutup dong. Tewas ya dia. Jadi itu buka pintu ya sama aja bote. Kita harus pasang sedaktif nih berarti. Tuh kan sempet kan. Oke. Floor 25 selesai. Sekarang ke floor 26 ya. Bisakah ke floor 26 ini? 25 sudah, 26. Sekarang 26 ya. Jadi kita disuruh start 3 generator to restart. Masih sama ya, start generator ya. Kurasa kalau start generator ini masih gampang kali ya, mungkin. Oh, tempatnya berubah dong. Dan di sini ada di pojokan. Masih sama, kita loncat di sini saja. Anjay, mereka ngikutin dong. Jadi kita harus ke sini. Respon. Malas gue ngurusin kalian. Coba respon aja sana. Mereka nggak mau respon ya guys. Mereka nungguin. Jadi daripada lama kita habisin aja kali ya. Kalau kalian nggak mau buang senjata, bisa kalian tungguin sampai mereka respon. Ya kalau mereka respon tapi ya. Jadi kalau gue sih maunya gue habisin aja guys. Sudah habis. Oh masih ada satu. Masih ada ternyata. Langsung kita nyalain. Wah, peluru gue nggak lihat gue. Sorry, sorry guys. Kita reload dulu sebelumnya, jangan lupa. Oh, di seberang sana ya ternyata yang satunya ya. Dan satunya lagi di mana ya? Belum ada kelihatan di map soalnya. Sama masih caranya. Mereka ngikutin juga dong. Udah lama gue pakai GL aja nih bawa. Bukan GL, Canon. Gue cuma punya Canon guys, belum bisa beli GL. Terlalu mahal GL harganya soalnya. Kita habisin aja ya, biar nggak lama ya. Sakit pak. Yang bener aja lu. Lu lempar-lempar gitu sakit tau. Jadi jangan lupa antiseptik. Terus makan juga bisa. Nah, ini harus kita buat lagi guys. Antiseptiknya berapa tadi? 64. Ya segitu. Habis kita langsung nyalain. Oke, done. Dan itu disuruh ngapain kita? Clear the elite infected. Wow, disuruh habiskan dong. Di bawah ya mereka ya. Kita disuruh ngabiskan yang sana. Nah yang gede-gede 4 biji guys. Jadi terserah kalian mau ngelawannya gimana.
Yang pasti kalau gue ya pasti gue pakai ini lah. Oh satunya di sini. Satunya di atas. Mana satunya? Oh itu ini toh. NA dong. Oke, selesai. Anjay, sakit, Pak. Langsung pecah ya, langsung pecah armornya. Cat go check. Take the loh, ini balik kah ke elevator lantai 1? Lantai 1, guys, bukan lantai 2. Bodohnya. Jadi cuma disuruh bunuh itu aja ya. Oke, kita lanjut ke 27. Dapat the infinite broad. Wah, laba-laba dong. Laba-laba enggak tuh. Kita disuruh bunuh laba-laba dan laba-labanya itu ada berapa biji tuh. Jadi gue mau reload lagi karena ini udah mulai keras-keras. Jadi memang kita harus pakai anu ya. Ini ya. Dan ini pakai UMP maksud gue. Gue pakai ini deh biar greget demeknya. Dimana satunya? Enggak ada, aman. Oh satunya di dalam, guys. Aduh, ada ya anak-anaknya lagi. Anak-anaknya tuh sakit tuh. Tuh sakit tuh anak-anaknya. Untung tewas loh. Sudah habis. Ada lagi di sebelah mana itu? Sebelah kanan kah? Di atas kah? Kayaknya di atas ya, guys ya. Oh iya, di depan. Lain. Di bawah kah? Kok gue nggak tahu sih tempatnya? Oh di sini ternyata. Wow, kejepit gue. Wah mati gue, guys. Betul-betul ternyata sakit. Sakit sekali, hampir aja gue mati. Hampir gue mati ya, jadi sabar dulu ya, kita isi dulu. Jadi satunya di pojokan, tapi gue nggak tahu itu pojokan. Loh, ada dua loh. Tapi gue kurang tahu nih pojokan mana nih. Coba kita cari aja ya. Kayaknya pojokan sini sih. Kayaknya. Kayaknya di pintu situ tuh. Aduh, jangan sampai meledak lagi. Beneran sakit, sumpah. Nggak ada obat. Wah, terakhir ya di situ ya. Kita naik dulu. Kita reload dulu karena ini benar-benar nggak ada obat, guys.
sakit kalau kena. Banyak buang-buang anu gue. Medicin. Tewas ya. Selesai juga akhirnya. Terus kita disuruh ke elevator. Bye bye. Selesai. Kita lanjut ke 28 ya. Masih kuat. Oh, masih kuat ternyata ke 28. Gue enggak tahu rate-nya sampai berapa, cuma kan ada batasan rate per harinya itu cuma sampai berapa level gitu nah. Aduh, misinya disuruh ngapain ini ya? Gue kagak baca. Oh, ini disuruh bunuh yang wanita-wanita teriak itu ya. Ah, anjay, jatuh lagi enggak ada obat. Mana wanita teriaknya? Gue nggak lihat ya guys. Oh ini. Oh itu wanita teriak. Terus di atas. Terus di pojokan. Eh, lain pojokan sini deh. Salah pojokan gitu. Oh, di bawah dia. Ah, dipeluk lagi. Mati gue ini. Tuh, sakitnya tuh. Wah, satunya di atas lagi. Ayo regen shieldku. Nggak mau regen dia. Mau mati sudah gue ini. Itu nanti nah. Oke, selesai. Wah, disuruh bunuh infected lagi ya. Kita disuruh ngabisin. Ntar dulu lah. Ini makan-makan darah dulu. Panjang kok waktunya. Boros sekali, betul-betul boros gue. Kita disuruh habiskan semua infectednya. Ini lo gue ratain lo. Gak mempan dong. Anjir, gak kena, gak ada rahang. Sebenarnya kalian mau nembak pakai apa aja bisa ya, cuma gue lebih seneng pakai sniper sih kalau main itu. 3, 7 lagi guys. Ups. Ups, NA lagi. Kemanakah 7-nya? Dapat. Dapat. 4 lagi guys. Hey, mana 4-nya? Kok aku gak lihat ya? 3 lagi tuh. Anjay. Dari mana datang ini orang? Ayo, satu lagi.
Nggak kelihatan nih. Ini ada suaranya, enggak ada orangnya. Oh, di bawah ternyata. Down ya. Jadi langsung ke elevator lantai 2. Jadi menurut gue kalian ini 20, floor 25 sampai 30 mungkin akan memerlukan banyak peluru. Oke, kita lanjut lagi. Floor berapa? 29 ya. Masih kuat kah? Masih kuat. Kalau bisa sampai 30, 30 ini digas aja. Aduh, gue nggak baca lagi ini disuruh ngapain ini. Oh my god. Astaga. Banyak sekali mereka, guys. Ini yang sakit, ini sumpah ini sakit sekali ini. Kita disuruh nyalain elevator. Berapa? 2. Wah, anjay banyaknya. Jadi ini kita harus naik di sini ya, sepertinya. Dan ini kita cuma harus bunuh yang zombie di dekat aja. Oh iya, itu ada rak buku juga, jadi jangan lupa kita bolongin. Aduh, buat kita lari nanti. Lama sekali ini untuk, oh sudah. Terus pasang dulu ini. Mana nih, mana lagi dia? Yang ini ya bahaya nih. Ini juga nih. Eh, oke, itu juga tuh. Oke, kita turun. Distance too far. Kok bisa dari atas kok? Buat jaga-jaga, kita lempar sedaktif di sini. Oh, ternyata cuma loh. Oh, disuruh. Aduh, disuruh ngabisin ternyata, guys. Dipeluk dong. Sakit, Pak. Pak, sakit, Pak. Mati aing, mati aing. Ya nggak usah kan, nggak usah laju-laju sini, pelan-pelan aja jalannya. Anjir nih, loncat-loncat nih. Cekat aing, Pak. Mulai susah ya ternyata. Sumpah gila, mulai susah ternyata. Gue ini manornya manor 11. Makanya nggak kuat, belum kuat. Jadi minimal kalian bawa tavor atau apa ya? Tavor atau M4 kali ya. Oke, kita ke las ini ya. Kuat nggak? Ya. Guys, ternyata cuma sampai 29 aja kita dibatasin, guys. Jadi kita selebihnya nggak kuat. Jadi mungkin besok gue lanjutin lagi ke 30 nanggung ya. Apa nunggu besok kali ya? Baru gue upload videonya ya. Ya sudahlah, yang penting itu aja dulu untuk kalian. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. Jika ada kata-kataku yang membuat kalian tersinggung, mohon maaf ya, guys. Thank you. See you in next video. Yeah.